Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa adam naf'an fi ulumi fi darini amin. Wa syurita li kudwatin, dan disyaratkan bagi mengikut, disyaratkan bagi mengikut imam. Jadi ada syarat-syaratnya kalau kita ingin ngikut, kalau kita ingin jadi makmum. Ya, jadi kayak kita pengen masuk ke sekolah, kalau pengen kita sekolah di satu sekolahan, ya kita ada syarat-syarat yang mesti kita penuhin. Ya. Apapun begitu biasanya, harus ada syarat-syarat yang dipenuhin. Dan begitu pula kita ketika jadi seorang makmum, kita harus memenuhi syarat-syarat itu. Ada syarat-syaratnya. Ya, ini menandakan bahwasanya sesuatu yang ada syarat-syaratnya ini enggak main-main gitu ya. Apalagi dalam sholat. Oh, main-main batal. Syurutun. Ya. Akan beberapa syarat. Minha diantaranya syarat niyatuk tidain. Niat mengikut. Jadi harus ada niat mengikut. Biasanya kita makmuman. Ya. Sebenarnya iktidaan juga boleh. Ya. Niatnya iktidaan, bukan makmuman, iktidaan boleh. Mau makmuman boleh, iktidaan boleh. Au jama'atin atau jama'ah, jama'atan boleh. Ya. Au i'timamin bil imamil hadiri. Atau dia niat i'timaman bil imamil hadiri, ya, mengikut dengan imam yang hadir, ya. Ya. Mengikut dengan imam yang hadir. Awis sholati ma'hu, atau sholat bersamanya boleh juga, ya. Niatnya as-sholata ma'hu, ya. Au kaunihi makmuman, atau niat juga keadaannya makmum. Nah, boleh. Kalau kita biasanya makmuman, udah begitu enggak apa-apa, udah jangan ditukar-tukar lagi, ribet. Jadi masalah. Yang udah ada jangan dirubah-rubah dah, ya. Kenapa? Yang penting sampai, udah sampai udah, jangan yang susah-susah. Ya. Kerjanya jangan yang susah-susah. Gampang-gampang aja. Ini gampang, ada pilihan dua, satu susah, satu gampang, tapi sama-sama sampai. Ya, yang gampang aja. Nabi begitu kan. Dikasih pilih mana di antara dua, yang paling gampang yang mana? Nabi pilih yang gampang. Ya. Jangan ngerepotin, jangan. Jangan ngerepotin diri kita yang susah-susah, jangan. Ya, kayak kita beli sesuatu ya. Satu mahal, yang satu tampangnya bagus gitu ya. Ini sederhana tapi bagus juga. Bedanya cuma sedikit doang umpama gitu ya. Ya, yang enak aja sama kita, yang mudah sama kita yang mana kira-kira? Jangan susahin. Jadi jangan menyusahkan. Ma'ataharumin serta takbiratul ihram. Jadi niatnya bareng sama takbiratul ihram. Ayyajibu, maksudnya wajib. Ayyak antakuna, oleh bahwa adalah hazih niatu, ini niat. Wajib tu niatnya. Muktarinatan, bareng. Ma'at tahrumi, serta takbiratul ihram. Jadi niatnya bareng sama takbiratul ihram. Kita biasa pakai usoli. Usoli itu adalah untuk membantu daripada hati kita, ya, lisan untuk membantu hati kita. Dia di luar sholat,
usali fardu zuhri umpama arba arakatin mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, umpama kita pakai makmuman atau iktidaan lillahi ta'ala atau jamaatan lillahi ta'ala atau itimaman bil imamatil hadir, ya umpama begitu. Allah, ketika mulut mengatakan Allah, hati kita niat di situ. Allah, niat hati Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar, niat. Jadi itu wajib. Konsentrasi di situ wajib, khusyuk di situ wajib. Kalau enggak di situ enggak khusyuk, enggak sah salatnya. Kemudian wa idza lam taqtarin niyatu tahwil iktida'i, dan apabila tidak beserta oleh niat mengikut mitahrumi di takbiratul ihram lam tan akidil jumu'atu, maka Jumat enggak sah. Ya. Jumatnya enggak sah apabila tidak beserta niat mengikut, niat ngikut di takbiratul ihram, maka niat Jumat enggak sah, maka salat Jumatnya enggak sah. Kenapa? Listiratil jama'ati fi, karena disyaratkan jamaah pada Jumat. Jadi Jumat itu syaratnya jamaah. Yang enggak niat jamaah ya enggak sah. Wa tanakilu ghairu furada, dan jadi oleh selain Jumat hal keadaannya salat sendiri. Kalau dia enggak niat makmuman, dia enggak niat ikut, salatnya sah, tapi salatnya dihitung munfarid, tidak jamaah gitu. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin ikut ya harus memenuhi syarat-syaratnya. Daftar masuk pesantren, pondok pesantren Al-Isroq, ada syarat-syaratnya. Ya. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Ya. Anu gitu ya, ada syarat-syaratnya. Dan juga ada yang bisa membatalkannya. Kalau melakukan ini batal, kalau ini batal, ya begitu. Siapa yang melakukan ini dikeluarin, batal. Gitu. Falau taraka hadzi niyyata, maka jika lo dia tinggalkan ini niat, ditinggalin niat, enggak pakai niat, au syakka fiha, atau dia ragu pada niat, wa taba'a musalliyan fi fi'lin, dan dia mengikut kepada orang yang salat pada perbuatan, satu perbuatan, contoh kan hawa liruku'i mutabi'an lahu au fi salamin bi an qasada zalika min ghairi tida'in bi wa tala urfan intizaruhu lahu batalat salatuhu. Contoh ka'an hawa, seperti dia turun li ruku', untuk ruku', dia turun untuk ruku', Allahu Akbar, mutabi'an lahu, hal kadanya mengikut kepada orang itu yang lagi salat, ya, au fi salamin, atau pada salam, ya, dia mengikut kepada orang yang salat pada salam. Gimana? Bi an qasada, dengan bahwa dia bermaksud dari demikian itu, min ghairi iqtida'in bihi, dia bermaksud demikian itu salam dari tanpa mengikut kepada imam, wa tala urfan, dan panjang secara uruf dia ikut imam tapi enggak ngikut, enggak niat ngikut, ya, panjang secara uruf intizaru, oleh menantikannya orang itu lahu kepada imam, batalat salatu, batal salatnya. Ya, batal sholatnya. Kenapa? Enggak ada niat ngikut. Jadi harus ada niat. Wa niyatu imamatin ay jamaatin, dan niat, dan bermula niat imaman, niat imamah, au jamaatin, niat imamah atau jamaah, sunnatun, itu sunat, li imamin, bagi imam, fi ghairi jumatin, pada selain Jumat. Seorang imam niat imaman untuk selain Jumat, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi kalau dia enggak niat
dia enggak dapat jamaah. Berarti kalau begitu jangan sampai kagak niat. Juga kalau begitu, jadi kalau ada orang berdiri sendiri, kita berdiri di belakangnya, langsung kita jadiin dia imam, sah jamaah kita, walaupun dia sembahyang kagak niat. Jadi enggak usah ditepok, tak. Ya. Enggak usah ditepok, tak. Apa maksudnya ditepok? Enggak usah. Ya. Mengganggu konsentrasi orang sholat. Karena sah. Ya. Dia mau niat, kagak niat, jamaah sah. Ya, dia mau niat, enggak niat, jadi imam sah gitu. Itu sunat selain Jumat. Nah, kalau Jumat mesti jadi imaman. Usolli fardhu Jumu'ati ya. Rakaataini ya. Imaman lillahi ta'ala, wajib imamannya. Ya, sunat tuh niat imaman ya. Niat imaman itu sunat bagi imam pada bukan jamaah. Supaya apa dia niat imaman? Liyana la fadla jamaati, supaya dia memperoleh keutamaan jamaah. Walil khuruji min khilafi man aujabaha, dan karena supaya keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan dia. Wa tasihu niyyatuha, dan sah oleh niatnya. Ma'at taharrumihi, serta takbiratul ihramnya sah. Ya. Sah niatnya serta takbiratul ihramnya. Allah ya wa akbar ya. Jadi sah niatnya itu serta takbirat ihram. Wa in lam yakun khalfahu ahadun. Dan sah niatnya serta takbirat ihram. Niat imaman. Sekalipun di belakangnya tidak ada seseorang, ya, wa in lam yakun khalfahu ahadun, in wasiqa, yang dia, jika ia percaya, in wasiqa, jika dia percaya berjamaati dengan jamaah al auja, atas kaul, atas kaul yang lebih kuat. Li anna wisayasir imaman, karena bahwasanya dia akan jadi imam. Dia niat sembahyang sendiri, dia niat aja jadi imam, ya. Karena diperkirakan nanti di belakang ada orang yang ngikutin dia. Sekalipun nanti kagak ada, sah aja. Fa in lam yanwi, maka jika dia tidak niat, walau li adami anmihi bil muqtadina hasala umul fadlu dunahu. Maka jika dia tidak niat, ya. Dan jikalau ya karena tidak ada mengetahuinya dengan orang yang ikut, dia enggak tahu ada orang yang ikut, hasala lahumul fadlu, hasil baginya keutamaan. Dunahu ya, tidak yang selainnya, tidaknya. Tidak imam. Hasil bagi mereka ya keutamaan jamaah, tidak imam. Si imamnya kagak niat berjamaah. Jika dia tidak niat, dan jikalau ya, ya dan jikalau ya, sekalipun bagi enggak mengetahuinya dengan yang mengikut, jangan niat, maka hasil bagi keutamaan orang yang ikut tidak dia. Jadi makmumnya niat imam, makmuman, imamnya kagak niat, gitu. Maka yang dapat pahala adalah pahala berjamaah adalah makmum. Imamnya enggak. Wa inna wa'u fil asna'i hasalallahu al-fadlu min ina izin. Dan jika niat si imam akan imaman di tengah-tengah, maka hasil bagi imam keutamaan dari ketika itu. Amma fil jum'ati, adapun pada Jum'at, fatalzamu umal taharumi ma'at taharumi, maka wajiblah dia ya serta takbiratul ihram. Ya. Wajib tuh, maka wajib niat orang itu bersama takbiratul ihram. Wajib. Enggak sah kalau enggak niat. Nah, lagi-lagi imam Jumat orang ngerti dalam fikih. Coba yang
Kori, ngerti gak nih? Iya, ngerti gak kira-kira? Walaupun dia niat, tapi dia ngerti gak kira-kira? Hukumnya apa? Enggak semua, belum tentu ngerti. Belum tentu ngerti. Kenapa? Karena dia gelutnya dalam kori kebanyakan. Nah kalau orang yang ahli ilmu, dia gelut ini, paham dia. Kayak kamu gelutnya dari kitab aja, kori enggak gelut, enggak mendalami. Hal-hal yang kecil paham gak di kori? Enggak paham. Begitu pula mereka. Begitu. Jadi benar banget ulama afqah jadi imam yang paling diutamakan, bukan aqra. Dalam hal ini aja, walaupun dia niat imaman, tapi dia paham enggak masalahnya. Berarti kalau begitu, dia kebetulan aja benernya gitu. Wallahu a'lam bishawab.